Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, kembali lagi ya di channel kita dan saya Lia AA. Semoga kalian baik-baik ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dan terima kasih banyak lagi jika menonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, kali ini saya sedang di kebun mini atap rumah ya. Ini rumah kakek itu lantai paling atas, yaitu lantai 8 sama 9 teman-teman. Inilah penampakan kebun mini atap rumahnya si kakek. Aku paling suka jika lagi bertugas ya. Di sini itu pemandangannya bagus. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mencari tahu soal tanamannya kakek itu yang baru ditanam itu selalu mati, tiba-tiba mati gitu teman-teman. Dan si kakek mengira itu pelakunya itu si tikus. Dan saya cek ya, itu tuh ada keanehan di batangnya ya. Katanya bagian bawah ini tuh kering, kayak dikerokotin gitu. Dilihat seperti ini, kayaknya kalau tikus itu nggak mungkin ya. Tikus itu kan mulutnya besar gitu ya, masa cuma giginya kayak gini kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Dan ini juga tuh giginya tuh hampir mau putus gitu, tapi ini bagian bawahnya. Paginya itu masih seger, sorenya kok udah layu kayak gini teman-teman. Ini tuh buat kakek aku tuh sedih terus gitu, sampai kakek aku tuh jengkel pasang jebakan tikus. Udah kena tikusnya tapi masih aja kayak gini gitu. Dan aku cek lagi ya, kebetulan keesokan harinya gitu ya. Tapi ini tanamannya udah baru, tapi ini dibuat mati lagi nih sama binatang ini tuh teman-teman. Ini tanaman yang kedua tuh juga dirusak ya, rusuh banget nih nyawanya. Sekarang terjiduk ya kau ya, itu ulat gagak ya atau ulat bumi yang mirip sama itu binatang kaki seribu teman-teman. Oh, di sini juga ada. Ternyata ini benar, ini pelakunya, ini tanaman baru ini teman-teman. Ini juga baru ditanam nih. Setiap di bawahnya tuh mesti ada hewan ini. Pasti ini tuh pelakunya ya. Tapi si kakek itu masih nggak percaya teman-teman. Oke, terima kasih ya buat teman-temanku semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Inilah keseharian aku atau kerjaan aku di kebun mini atap rumah ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih.